Malam ni kita cuba bagi bakul makanan kepada penduduk PPA Desa Rejang. Sebab kita tahu besok ada PKPD. Jadi kita rasa yang mana sempat kita bagi pada malam ini. Petang tadi pun kita ada bagi juga bakul makanan seperti roti, macam tadi ada telur. Hari malam ni ada biskut, ada beras dan beberapa barangan yang kita rasa sesuai untuk selama 2 minggu ini menjalani PKPD. Dan kita harap penduduk di sini persediaan mental dan juga persediaan kendiri itu perlu ada. Itu saja sumbangan yang semampu kita bantu untuk meringankan bebanan mereka yang akan bakal menghadapi PKPD beberapa jam lagi. Kita cuba bantu sebaik mungkin sebab sebelum ini pun kita dah beberapa kali turun membantu. Tak kira sebenarnya bukan saja di PPA di Serejang, ada juga kawasan-kawasan lain. Kita harap bantuan walaupun tak seberapa ini dapat membantu sekurang-kurangnya untuk dia survive dalam beberapa bulan ini. Dan pada malam ini khususnya kita nak mengucapkan terima kasih kepada pembela. Walaupun dari saat-saat orang kata kita call dalam masa yang singkat, alhamdulillah sekurang-kurangnya dapat membantu penduduk-penduduk di sini dalam menghadapi esok PKPD. Terima kasih kepada pembela dan kita harap NGO-NGO lain yang boleh membantu sila ke hadapan untuk membantu kita di sini.